Hi guys, berikut ini cara mengaktifkan sidik jari Realme 10. Dengan mengaktifkan sidik jari lebih mudah bagi pengguna untuk membuka kunci layar tanpa harus memasukkan password maupun pola. Kalian hanya cukup tempelkan jari yang sudah didaftarkan. Untuk mengaktifkan sidik jari pada sensor fingerprint. Okey, berikut ini tutorial. Masuk pengaturan HP. Scroll ke bawah cari kata sandi dan keamanan. Sebelum itu kalian harus membuat kata sandi layar kunci. Setelah itu pilih sidik jari. Masukkan pola kunci HP yang sudah dibuat. Kemudian kalian pilih jari yang ingin digunakan, bebas jari yang mana saja. Lalu kalian tempelkan jari di sensor sidik jari, sentuh lalu lepaskan. Sampai penuh seperti ini. Kalian sesuaikan untuk sensor sidik jari ada yang di layar, tombol power dan di belakang HP. Pilih selesai. Selain itu kalian dapat menambahkan sidik lebih dari satu, minimal 3 sidik jari yang dapat ditambah. Di bahagian tambahkan sidik jari. Dan sidik jari ini dapat kita gunakan untuk membuka kunci layar, membuka kunci aplikasi dan membuka brankas peribadi. Itulah cara mengaktifkan sidik jari di HP Realme. Okey, semoga bermanfaat.